Rambut ini sepertinya sudah menjadi kebutuhan dasar bagi kaum pria, bener nggak? Benar. Kalau David pangkas rambut berapa? Sebulan berapa kali sih? Sebulan dua kali, karena biasanya bagian tipis yang di sebelah sini ini biasanya kalau biar tumbuh tetap tuh udah ganteng pernah ya. Gitu. Itu dia, biar Dan ganteng pastinya ya. harus punya tukang pangkas langganan yang sudah mengerti karakter rambut kita gitu ya. Ada favorit saya, tapi kalau misalnya ngomong masalah pangkas rambut, pernah denger nggak? Ini namanya nih ada Persaudaraan Pangkas Rambut Asli Garut. Pangkas rambut asli Garut. Belum pernah dengar ya? Ada persaudaraannya? Ada. Nah, kemarin ini mereka memecahkan rekor dengan mencukur, ini saudara, hampir 2.500 kepala. Dan rekor ini mengalahkan rekor sebelumnya di Bandung pada bulan Mei tahun lalu. Pangkas rambut gratis oleh profesional, siapa tak mau? Untuk itulah ribuan warga tumpah ruah di gelanggang olahraga basket Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga yang datang sangat antusias dan mengaku senang bisa mencukur rambut yang dilaksanakan oleh Persaudaraan Pangkas Rambut Asal Garut atau PPRG tanpa dipungut biaya. Syaratnya pun sangat mudah, hanya mendaftarkan dan meninggalkan nomor kontak. Sebagian warga bahkan membawa anak dan istrinya untuk dicukur secara gratis. Emang sebelumnya tadi rambutnya gondrong? Cukur gratis ini ya? Alhamdulillah bisa gratis langsung sekeluarga. 300 lebih pangkas rambut profesional dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jabodetabek sengaja diterjunkan untuk mencukur warga Kota Bekasi, Jawa Barat agar lebih rapi, keren, dan menarik. Mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua, hingga wanita sekalipun bisa ikut dalam cukur gratis. Segala usia kita terima, mulai bayi sampai nenek-nenek sampai kakek-kakek, kalau bisa jalan datang ke sini silakan ditunggu, karena perempuan pun ada dari pihak salon kami juga datang, sehingga ibu-ibu, anak-anak cewek bisa kami layani. Sesuai target mencukur 2.500 orang, Museum Rekor Indonesia pun memberikan penghargaan cukur rambut dengan peserta paling banyak. Rekor ini pecah setelah mengalahkan rekor muri sebelumnya di Bandung, Jawa Barat pada bulan Mei 2017 lalu. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.